Hah? Hari ni kita dah sampai Bazar Putrajaya Pejin 3 yang besar, agak besar. Alah ni, dekat dengan Masjid Besi. Tuang sana. Tu, so, hari ni kita nak buat speed run. Apa yang ada, apa yang menarik kat sini. Ni lah, buat kelainan sikit lah. Aku nak buat POV. Macam viewer ni berada di tapak kaki kita. Ah, yalah, tapi kita orang buat POV je, tapi tak beli lah. Okay. So korang datang sendiri nanti korang beli lah. Okay, jom kita lintas jalan. Tapi kereta banyak ah, korang jangan main lintas je. Power of hand. Kita dah sampai, let's go. Mana pintu masuk dia? Oh, masuk sini je. So kita start daripada wing kiri je. Wing kiri. Oh, nak sikap walk. Aku rasa macam lagi kecil lah daripada sebelum ni aku datang. Ya? Yeah. Tapi macam ni kita putih. Pergi pula ni aku besar lagi dong. Waktu belajar. Aku tak ingat lah aku pergi dulu macam mana rupa dia. Ui, ramai orang. Ini tak nampak apa ni korang dalam video. Aku buka jalan tu kau. Ui, aku nampak sausage. Tong mo. Tong mo. Yang meninggal kat Thailand tau. Oi. Om Ramo Harantai. Eh, ramai kat orang betul. Eh, lemak belau. Ni tepung pelita. Banyak kat. Ni kira target. Dia ikan patin. Tengok mak dia. Sebab ada seorang member kita orang. Dia berniaga ikan patin kat sini. Ni lah kat sini lah. Hai. Tak tahu kat mana kedai dia. Ush. Minggu peluk dia. Ui, meriah minggu ni. Tunjuk sikit. Sekarang bahaya sebab diorang sediakan QR. Oh. Habis duit gitu. Orang tak pakai cash lah. Oh, ini beratur panjang ni. Aku tengok semua kedai beratur panjang. Oh, ayam percik. Akok Kelantan boh. Akok Kelantan. Bukai siapa saya beli? Mana? Oh, air botol. Oi, kenapa? Aku first time tengok Nilofar sebenarnya. Oh, oh. Tak pernah tengok. Nilofar selalu tengok? Ah, Nilofar selalu tengok. Air jagung kelebang boh. Air jagung kelebang dia colour macam teh ais sikit. Okay, so untuk lorong ni apa yang kau nampak tadi? Aku mangga dia menarik. Air mangga. Mangga plus. Kunafa. Kunafa. Tangmo. Tangmo bakar. Air botol. Ini oh. Sel, macam tank eh. Mana? Itu mana macam 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 ni nasi kapu ni yang macam tu. Nasi kapu. Oh, ni korang tengok nasi kapu punya batu. Nasi kerabu Wan Ati. Oh, tak boleh jalan ni. Kanan luar. Kita zigzag. Zigzag, zigzag. Oh, tak boleh gerak. Ha, so, aku suruh datang pukul 3, kau nak datang pukul 4. Kau lah, ke toilet lah apa tadi. Wah, salah. Ha. Pergi lorong kedua. Mana? Penawar dahaga. Penawar dahaga mana? Tak nampak. Haa ni. Penawar dahaga. So kita dahaga tak sekarang? Dahaga tapi tak boleh lagi. Belum azan. Tadi azan asar. Ui, lubuk kopi lah. Kopi apa dia? Tengok sekejap. Kopi ni aku tewas sikit. Oh, kopi apa? Kopi apa ni sih? Ini pun nak beli lagi. Black Rainbow. Tepung pelita. Tepung pelita banyak lah aku nampak. Dengan otak-otak. Otak-otak banyak kat kedai. Kopiah. Kopiah ni dia macam-macam jenis dia kopiah. Otak-otak batu pahat ni pun nampak menarik kat. Marok. Marok. Marok ni apa? Nasi ayam kunyit. Daging kunyit. Oh, okey, okey. Nasi putih tu kan. Panas dulu kan. Utuh bambu. Ini yang aku tadi. Oh, beri gam. Dah 3 hari aku tadi beri gam. Tak ada kulit. Cik, Amir ada? Amir ada? Oh, dia tak datang. Ada. Oh, nampak benda ni atau mana dia? Dia hari tak ada dia. Ah, okey, okey, okey. So, siapa nak datang beli beri gam boleh lah. Ada 5 lorong kita. Oh. Ni baru lorong kedua. Eh, pas semua ni. Tak happy pinik. Oh. Markah Pasuk. Tanjung. Markah. Oh. Oi, ni apa? Singapura lah. Eh. Oi, betul markah tu ah. Pasal buat Singapura. Singapura. Ha. Bukan Penangnya. Tak boleh ah ni tengok pasal buku. Bahaya ini, habis duit ini.
Oh iya. Tak, masalahnya semua benda sedap sekarang ni. Baru aku nampak kau nak shake. Ni? Ha? Adrami. Nasi Arab. Nasi Arab. Sebenarnya Cerama di sini, kita jadi Cerama. Oh, Cerama sini kah? Rasanya. Bukan dia Salam? Tak tahu. Tahun ni katanya nak buat apa saja. Sibuk. Mari awak nak naik ke? Air buah. Air buah banyak ni. Jus avocado. Abah kakak masih dengan my plate. Ini barang piau punya kan? Nasi kali gam ori batu pad bro. Oh, BP. Oi, abang ya, abang marah. Baik. Baik baik. Ada kabu mosu. Lajar luar, lajar luar. Singa luar, boleh campur. Lorong yang ketiga. Ada dekat sini, nasi berani gam. Nasi berani gam, nasi berani batu pahat. Apa yang menarik ni? Air avocado. Air avocado. Pasang bok Singapura. Pasang bok Singapura. Dekat lorong yang kedua. So, kita kat lorong yang ketiga pula. Ni, si pelauk. Ayam monyet. Sushi. Fadili nampak juga sushi. Kedai sushi. And first kedai yang tahu. Mana? Oh. Eh, ni orang tahu Taiping ni. Mana? Orang tahu Taiping belakang bomba ni. Oh, rasa kejap. Tak tak. Dia yang Taiping yang orinya belakang bomba. Oh. Kat sana. Cari kami di food court Lotus Kajang. Oh. Baik kan? Boleh, boleh, boleh. Aku rasa kita habis orang 100 ini ni. Jangan, jangan. Aku, kita kena set limit. Habis orang 100, aku rasa video ni video last lah ni. Untuk bulan puasa ni. Oh, ni pun ada popiah aku nak lagi. Mana? Popiah aku nak lagi. Oh, popiah cik ring. Popiah banyak ni. Popiah aku rasa aku dah nampak dua dah. Oh, ni kolos kawak. Kau nak makan makanan Sarawak boleh lah pergi kedai Sarawak. Aku tak nampak dia orang jual kopi leko. Kopi leko. Raja Mutabak. Ui. Panjang betul dia. Ini lain siapa ni? Ini champion punya ah. Sedap tak tahu nak abang. Tu. First nasi ambeng. Nah, nasi ambeng. Nasi ambeng warisan orang Jawa. Orang Jawa. First pilihan. Ya. Yeah. Siapa nak mana dia? Ke depan. Oh. Ayam madu legenda. Apa tu? Basin. Cuba dulu baru padu weh. Okay, ini lorong yang ketiga. Oh, lorong ni besar sikit. Ha. Jap kita tengok daripada tengah ha. Aku rasa yang padu padu semua dah lalu ni. Maksud lorong makan ni lorong terpinggir. Ini. Lorong ni betul-betul luas ah daripada tadi. Tadi sempit doh. Macam mana boleh terlepas? Mana? Air tebu. Oh. Air tebu aku baru je minum semalam. Air tebu kat mana-mana bazar mesti ada, wajib. Biryani Melati. Eh, banyak kan biryani ni? Air ni aku dapat kat biryani. Aku dah 2 hari tak dapat biryani. Aku bagi 3. Apa yang aku perasan, dong tofu baru ada 2. Air balang banyak sangat. Air balang dah banyak. Air balang, air lah. Aku rasa aneka air terlalu banyak. Uy, muntah baik. Muntah baik yang kecil-kecil. Nak baik siapa? Ya. Oh, dia jenis macam ni. Mutabak Singapura. Nasi kabu mek ni sedap tak? Boleh, boleh. Famous kat R je. Tu ada jual. Roti John Hamlet. Ni apa ni? Nasi lemak kukus. Nasi dagang Terengganu. Ini nasi dagang Terengganu.
Dia tak pergi hari ni. Hoi. Anili, nampak? Ayah gunting. Ya, yang kita depan tadi ada lah. Ada? Uncle Bob. Oh, Uncle Bob. Tu, Cik Lama. Mana? Jatuh dia. Ya Allah. Ui. Dia jumpa Cik Lama. Tengok sikit batu dia. Daripada mana? Tunjuk sikit dia batu macam ni. Macam nak mengundi PRU itu. Batu dia. Oi, panjang siut. Mata-mata tu Cik Mama. Jom, kita masuk lorong ni luar. Jaga kita jumpa Cik Mama. Ni tonggek dia sebelum masak, tonggek lu. Oh, ni lah tak lepas tu. Dia yang letak sotong atas tu. Oh. Ini yang dekat Bangi yang jalan depan Niko. Ni, mi tonggek? Roti wak, boleh tibak. Dia viral dekat Bangi. Tonggek tu tahun lepas ada kes tu. Ada. Tapi aku tak nak sebut tak depan, depan kedai dia tadi. Tapi yelah benda dah lama kan. Benda dah lama kita lupa. Lupakanlah benda dah lama. Roti John Cheese Putrajaya. Roti John Cheese Putrajaya. Most popular Putrajaya since 2006. Ya. Yeah. Huh? Daripada 2006 gitu. Daripada 2006 aku kat situ tu. Ya. Yeah. Oh ini. Roti Thailand. Ni macam Thailand punya ni. Rindu Krabi. Nah. Aku rindu Phuket. Mai singa, mai singa, mai singa, mai. Cakoi. Cakoi makan. Makan tengah hari sudah. Oh, cakoi. Ya, macam ayam gepuk isap kembus. Pedas lah maknanya. Pedas tu. Ni kawah. Air buah, chicken tenders. Jom nak tengok dah dekat 7 ke 8 kedai. Oh, ini menarik juga nampak nasi lemak dia. Dia buat style macam makan pagi. Lu ada apa? Mana? Lagi dua lorong lagi ya. Sebab kau tahu kita tangan kosong lagi ni. Aku sampai tak tahu nak beli apa. Aku nasi jadi ya. Nasi kerapu, nasi ayam penyet cabai. Eh, cabai hijau. Aku rata panjang ni, kalipap. Mana? Kalipap panas, daging ayam. Oh, kalipap dia besar-besar tu. Batu panjang tak? Sekarang ni mana Mat? Tu lah tak jumpa-jumpa. Masa ikan patin tak jumpa lagi ni. Aku rasa dia buka bazar lain ni. Bersin 3 ni? Bazar tengah hari. Oh. Sushi. Sushi yang kedua. Ni apa ni? Charos. Hmm? Charos Iris. Churros. Oh ya. Yeah. Bukan Charos. Oh, Charos nama orang eh? Charos nama orang. Bukan sasar ni Ross. Okey, dorong yang kedua terakhir. Tak ada apa yang menarik kan? Ada Charos. Dia benda yang ulang tadi. Lepas tu ada muis, ada keripap dengan Charos. Ada sushi. Dorong terakhir sebelum saya mama. Eh, kita sini dulu. Sudah pergi? Sebab kita ni last lorong kan? Korang tengok sendiri lah betul panjangnya betul dia. Masak dari hati, masak wish iman. Dia punya panjang dia. King of Lam Sheng. Tak ciluk. Tu lah. Aku nak pergi dekat-dekat kan, lagi takut kena sebat ke aku. Ini kau mengatur. Ini dia punya panjang. Orang dah terawih. Tak dapat makan lagi. Yang kau mengatur yang boleh. Ni... apa ni? Oh, ayam golek beratur. Ayam golek madu berempah. Akhirnya aku nampak ayam pasu. Ayam pasu? Oh, yang tofu yang ketiga. Kalau ayam pasu ni, dalam pasu, dia tumbuh ke? Entah dia tumbuh je ayam lain kan? Ni siram hari-hari lah. Ni?
Durian ni kukus padu. Oh, kena yang depan tadi. Dia kuruk pisang, kuruk minyak. Laksa Kedah yang pertama. Yang kedua? Laksa Kedah yang pertama aku nampak hari ni. Oh, apa balik rupa? Haa. Lalu banyak. Okay, so kat sini apa balik buat dia. Chicken wing ada. Ada chicken wing. Tapi, bah yang jual lah. Sedap bah. Sedap bah. Smash brisket burger. Kan kita dah terlajak Mat punya kedai. Dan yang habis Mat. Smash burger ni. Mana? Oh. Oh, apa? Review burger lagi? Aku dah nampak lah. Nasi ganja berlih. Nasi ganja berlih ni macam not bad. Sebab ramai kat orang betul. Panjang kah? Lepas ni kedai first taco kan? Yang tak ada taco je kan? Takoyaki ni first lah. Ni kuih-kuih puding. Oh, durian goreng apa? Boleh cuba apa? Durian apa? Boleh cuba. Geram pula tengok. Rugi tak try betul. Ambil RM5 tu ah. Esok boleh lupa saya lagi. Durian goreng apa? Durian goreng. Durian goreng eh? Ya. Yeah. Tak pernah dengar lagi sebelum ni. Ini saya perkenal. Durian apa? Tiga apa? Tadi biji. Penuh durian dalam. Tadi biji? Tadi biji. Oh, okey. Mantap. Alright. Okay, terima kasih. Beli ya? Durian. Habis. Habis dah kedai. So, ikan patinnya mana? Ikan patin mak mana? So, kita pergi bazar lain tu. Sekejap. Tapi sebelum tu aku kena ikat dulu. Aku takut jari termasuk. Bahaya. Bahaya. Takut kita ingat pasal malam kan? Dah beli first purchase durian goreng. So? Jom kita dah pusing satu round. Kita beli apa yang kita nak. Okay, apa yang kau nak? Aku nak nasi biryani gam. Nasi biryani gam, oh tadi eh. Okay, jom. Dia kat lorong ke berapa dia? Kedua ke tiga? First atau kedua tu ya? Eh, dia kedua. Batu Pahat ke? Betul ya? Macam kau kan rumah parent kau Batu Pahat. So, kau belilah Batu Pahat. Okay, siapa Batu Pahat? Okay lah, aku beli yang gam. Aku beli biryani gam Betul Jaya. Kau beli ni. Batu Pahat. Dia tengok mana pergi. Dia tengok. Antara dua tu, mana lagi Ui, popiah nak beli tu. Haa. Betul lah. Lagi hari ni. Panjang kan, betul? Betul lah. Kau beli yang Jaya, beli yang Batu Pahat. Alamak. Panjang gelap betul. Macam mana, tiga orang okey lah. Apa yang tiga? Tiga tempat ni. So, aku memilih Brandy Gap Putra Jaya. Apa ada sini? Ayam merah, ayam kuzi. Ini apa? Daging biryani. Kambing kuzi, kambing biryani. Ha? Kambing daging kan? Ini ayam pun. Ayam kuzi ayam merah? Itu lah, ayam kuzi macam mana? Ayam kuzi tu dia macam, dia bukan merah. Hitam lah. So, lagi lah, jadi kita bagi conclusion lah. Kita beli barang ya. Jadi kita bagi conclusion. Apa yang menarik kat sini, apa yang tak menarik. Sebab kalau tanya sekarang, kalau kau tanya aku, aku rasa semua menarik. Tak ada pun yang tak menarik. Awik ramai. Eh, janganlah nak puasa ni. Okay. Kita tundukkan pandangan. Ya okay, bang, datang balik. Si ayam ah. Ayam mana? Ayam merah, ayam kuzi. Ah, ayam kuzi ya? Satu. Ah, satu? Satu. Okay, bang. Okay, bang, beli. Nak beli popiah siap-siap ke nak beli dulu? Popiah buat tu panjang tu. Ambil kau settlekan nasi dulu. Mana? Tak kuat tu, Iman. Nak beli je. Pasang buah Singapura lah. Baru kau pasu. Tak ada. Sebab pasang buah ni kena ambil banyak-banyak. Ambil sikit tak kuat. Ambil sikit tak rasa, tak aja. So, kalau kau datang lah, macam ni lah apa yang korang nampak ni. Macam ni lah yang korang kena adapt. Datang awak lah, pukul 3 tadi lah. Oh, ramai betul Batu Pahat ni. Batu Pahat lah, champion doh, debut style.
Sejuk orang no. Apa tu lagi banyak puan lagi. Tak apa, aku ambil kuah kawan ni. Wah. Let's go. Tak boleh lah, kita dapat lah. Come on lah. Johor kan. Ayam dua. Ayam dua. Ayam dua. Ayam dua. Ayam dua daging satu. Ayam apa? Daging. Pula daging lah. Daging. Daging. Berapa kat sini? RM15. Ayam satu, ayam, ayam. RM15 satu. Aku tak sedar bila dia bungkus aku punya. Tahu-tahu. Ambil. Tahu-tahu kena marah. Kalau bukan daging ni, ha. Dapat kambing. Tapi nasi aku banyak lagi daripada singau. Dapat, aku ambil sikit. Wah, sama ambil sikit, mak. Kau nak ambil apa lagi? Tak ada. Aku nak air je lah sekarang. Sebab aku rasa nasi dengan ni dah cukup lah untuk aku. Ya. Kau pun ada durian goreng kan? Haa. Beli bokeh lah, dia kena beli air. Air, aku tak kisah buat air apa sebenarnya. Condition aku sekarang ni ikutlah air apa pun. Jadi sejuk. Ada lebih 2 jam kan? Ke tak nak beli air? Kan? Haa. Sebab nanti cair tak tahu tanya. Sebab tu lah kalau minggu pulut. Rupiah tu kita fikir nak beli air. Tu lah, abang kau suruh bungkus. Cik Hamah. Haa, Cik Hamah. Tak apalah. Ah, buat rekod. Minta maaf kat abang kau. Sorry bang. Cik Hamah ramai ingat. Tak boleh. Tak pula aku tengok goreng kunyit ni. Tapi nasi dah beli. Tak, dah marah. Ramai RM2 dia. Apa, ini kita buat, kita kena try. Oh, kena. Ni, betul. Panjang tu. 10 orang, okey je. Kan aku punya limit ni 10 orang. Ini dah berapa bulan ni? 20 tu. Ya. Yeah. Carbonara Bolognese. Saya kena beli ke mango betul. Tak, kau nak beli-beli ya? Aku tak kuat. Macam air aku tak kisah sangat. Janji air. Mango float ke tebu? Oh, berkecap. Kita ke mana lagi? Jagi-jagi ya. Makan terus. Wah. Kau edit ya video background dah malam? Dah tua pun bodoh. Kantoi. Kita macam tak bergerak. Gerak tu? Tapi buta. Tak gerak langsung. Bagi kita ni. Kita nak ambil gambar Cik Ramad. Oh. Juga bang. Kalau nak kena datang, aku rasa pukul 1 lah. Aku pukul 10 oh. Pukul 10, duduk pun itu. Ya, mesti kita tak ada beratur banyak sangat pun. Macam Cik Ramad ke lapang-lapang. Nasib berani tak ada beratur. Tak, kena lain pun tengok tak ada beratur kan. Jadi saya akan. Yang beratur aku rasa ni lah, benda-benda jenis kopiah ke, lem sheng ke. Apa tadi, curry pub. Curry pub gegasi tu. Lepas tu dengan... Ui, curry pub tu menarik kan tu nak beli? Ni, chicken wing. Chicken wing tadi pun beratur kan? Habis otak-otak macam sedap. Aku tak habis. Habis. Nafsu ke semua ni. Habis. Ya, nafsu ke. Yang kat sini artis pun ada buka ke? Tu. Tak apa? Alif Sata, ikan Terengganu. Memang ada lelah. Yang tu betul-betul Sata tau. Oh, ni lubuk popiah betul-betul lubuk eh. Memang lubuk ada. Ini je yang aku rasa beratur panjang untuk hari ni. Yang lain semua dah settle lah sebab kau popiah kau. Dah lah aku beratur, aku rasa aku nak beli kan? Ya, untuk dia kau. Ha, otak-otak RM5. Lepas tu carbonara RM6 dengan crab rangoon. RM6 ke? Ha. RM6. Ya, beratur panjang kot. Yang benda tak nak beli tu. Macam tu aku pun beli. Cepat ni. Alah-alah nak beratur. 17 kan? 17. Okay. Okay, beli. Terima kasih. Nak keluar sini ke depan? Depan lah. Sebab depan. Kita parking, kita masuk sana tadi kan. Senang nak naik lagi. Let's go. Okay, kita recap lah. Tempat ni, dia tak ada makanan yang berulang terlalu banyak. Macam-macam. Apa? Dulang? Yang berulang. So, oh, ulang. Jor. Bertabak. Ada banyak pilihan. Macam-macam jenis. Dan kau beli apa? Aku nasi biryani.
durian goreng dengan popiah. Aku pun nasi tadi sebab aku dah beberapa hari mengidam dengan popiah. Macam kita ingat nak beli air. Tapi sekarang baru pukul 5.30 kan. Buka 7.30. Jawa sangat tau. Aku kata cahaya ah, dah cerai tak sedap lah. Tapi kalau nak tenang-tenang datang pukul 3 lah. Datang pukul 4 ke atas. Sekejap lah. Aduh. Lepas tu parking dia limited lah. Kita kita menapak jauh sikit. Jauh sikit lah menapak. Tapi kurang-kurangnya tak ada nak berebut parking. Terima kasih. So, korang boleh try lah datang. Sekarang pun cuaca tengah okey, tak panas sangat. Tapi kalau korang boleh datang naik motor, korang datang naik motor. Datang naik motor senang. Betul. Tak pun naik Grab. Naik Grab pun sangkut juga. Pentau eh. Tu. So, siapa nak datang sini, bazar ni, landmark dia apa? Landmark dia, bangunan berhantu. Terus ke? Terus ke kak? Aku dengar ada kata mana bazar tu. Ni Masjid Besi. Masjid Besi? Masjid Besi kan tepi ni bazar je tadi bazar. Betul-betul. So tepi korang besi. Waste je Masjid Besi, korang akan nampak terus. Tak pun kau tulis je kat map tu bazar pesin 3 keluar. Ah betul kak. POV untuk bazar sampai di sini sajalah kan. Jumpa lagi. So ada nak kata apa-apa? Puasa jangan tinggal. Korang rasa macam ni dengan style POV ni? Sebab aku ingat nak buat style bulan Ramadan ni, macam aku bawa, aku bawa korang semua jalan-jalan sekali lah. Bazar Shah Alam pula. Hoi, Shah Alam eh, itu kena keluar ke satu. Bazar Shah Alam, Bazar Kelantan. Eh, mana kita ni tadi? Dah tadi keluar dah? Oh, patut cari tak jumpa ke? Ya, terima kasih. Macam jauh lah rasa. Wah, aku kalau boleh aku nak keluar sana tu. Tapi terpaksa ada jam juga. Okay, sampai di sini sajalah. Oh, kita nak penat. Ni mak apa yang kau dustakan? Siapa nak datang Bazar Putrajaya? Boleh lah, ikut landmark yang kita orang bagi tu. Bye, Assalamualaikum.